Sahabat Bapak Yudi Fitriandi, selaku kuasa usaha KBRI Oslo. Yang terhormat Bapak Ibu masyarakat Indonesia di Oslo, yang berdomisili di Oslo. Alhamdulillah pada hari ini kita berkumpul bersama di Wisma Duta. Insya Allah sebentar lagi kita akan bersama-sama melaksanakan ibadah sholat id yang dilanjutkan dengan khutbah Idul Adha. Salawat serta salam kita sampaikan pula kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga para sahabat dan seluruh umatnya termasuk kita semua. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Perkenankan kami menyampaikan susunan acara kegiatan Idul Adha 28 Juni tahun 2023 sebagai berikut. Yang pertama, takbir bersama pada jam 9.30 sampai dengan 10. Alhamdulillah telah kita laksanakan. Berikutnya, sholat id yang akan dipimpin oleh Bapak Teguh, dilanjutkan dengan khutbah Idul Adha yang disampaikan oleh Bapak Niko Adam. Berikutnya adalah sambutan Kepala Perwakilan dari Oslo yang akan disampaikan oleh Bapak Yudi Fitriandi. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, kita merapikan alat sajadah dan dilanjutkan mungkin dengan silaturahim dan ramatama bersama. Sebelum kita memulai sholat, perkenankan kami mengingatkan kembali kepada para jamaah untuk menonaktifkan sementara handphone ataupun di silent guna menjaga kekhusyuan kita dalam melaksanakan rangkaian ibadah sholat id pagi ini. Bapak dan Ibu sekalian, sekedar mengingatkan bahwa sholat Idul Adha terdiri dari dua rakaat. Rakaat pertama diikuti setelah takbir, takbiratul ihram diikuti dengan takbir sebanyak 7 kali, dan kemudian di rakaat kedua dilakukan takbir lagi setelah bangkit dari sujud, yaitu takbir sebanyak 5 kali. Demikian Bapak-bapak dan Ibu sekalian, pengumuman dari kami. Atas perhatian dan kerjasama Bapak-bapak dan Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahilhamd. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabi sayyidatullah faqad faza wa taqwa. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahilhamd. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jamaah salat id yang dicintai Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat melaksanakan sholat Idul Adha di lapangan Wisma Duta yang penuh berkah ini dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Pada kesempatan kali ini kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab hanya dengan bertakwa kepada Allah jalan menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat insyaallah kita akan peroleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam bulan suci dianjurkan untuk menjalankan dua amalan ibadah. Di samping ibadah wajib, dua amalan tersebut adalah melakukan ibadah haji dan ibadah kurban. Dalam ibadah haji, pada pagi hari ini umat Islam yang istitoah atau yang mampu sedang berduyun-duyun dari Musdalifah menuju Mina untuk melempar
Jumrah Ka'bah dan Tahallul Awal. Setelah mulai duduk kawasan Masjidil Haram, yaitu kawasan yang membentang dari Arafah sampai ke Masjidil Haram. Secara hukum, ibadah wajib, ibadah haji merupakan hal yang wajib bagi yang mampu. Ibadah haji merupakan ibadah marjuah dan status. Kita akan merasa kecil. Dalam kondisi seperti ini, tidak pantas bagi kita untuk sombong. Kita membutuhkan orang lain agar bisa membantu kita. Tolong menolong dan saling pengertian juga dibutuhkan dalam upaya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak bisa beribadah dengan baik tanpa ada sikap tolong-menolong. Sedangkan secara spiritual, apa yang bisa kita rasakan, apa yang kita alami dan refleksikan di tanah suci, saat kita betul-betul merasa dekat kepada Allah, semestinya kita sepertinya bisa berpengaruh kepada sikap dan kita untuk lebih giat lagi dalam berjuang demi tegaknya kesejahteraan dan keadilan di tengah-tengah masa. Allahu Akbar wa lillahi hamd. Jemaah salat Id rahimakumullah. Anjuran ibadah yang kedua, yakni ibadah kurban. Ibadah ini berhukum sunnah ainah bagi individu dan sunnah kifayah bagi anggota keluarga. Hal ini memiliki kaitan dengan ibadah haji yang bersumber dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak ada nilai yang lebih dari yaitu spiritual. Karena itu di dalam berkurban kita diajarkan bahwa dalam hidup ini semuanya tidak bisa sekadar materi, tidak sekadar dihitung dengan rumah tua atau mbah di Jawa Timur yang mengumpulkan haji. Di tengah keterbatasannya, mbah tua ini selalu berkurban setiap tahun, padahal kehidupannya sendiri sangat membutuhkan. Ketika ditanya oleh Pak Ustaz, kenapa mbah setiap tahun berkurban dan bukankah uang tersebut bisa digunakan mbah untuk keperluan makan sehari-hari? Ashhadu anna sayyidina Muhammadin abduhu wa rasuluhu. Ashhadu wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Marilah kita sama-sama memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ana ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahyahi minhum wa amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wa. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kami ingin mengundang Bapak Yudi Fitriandi, perwakilan dari KBRI Oslo, untuk memberi sedikit sambutan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati ibu-ibu dan bapak-bapak saudara sekalian jemaah salat Id yang berbahagia pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam acara sholat Id kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin.
Kedua, selawat serta salam semoga juga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memimpin kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah saat ini. Dan juga yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dan bapak, saudara-saudara jemaah salat Id yang dirahmati Allah, berbahagia sekali kita dapat kembali berkumpul di wisma kita untuk melaksanakan ibadah salat Id di cuaca yang cerah pada saat ini. Untuk itu saya juga berusaha untuk tidak berbicara terlalu lama supaya kita dapat segera menikmati cuaca cerah ini sambil menyantap hidangan yang telah disiapkan berkat kerja keras dari ibu-ibu khususnya dari Dharma Wanita Persatuan KBRI Oslo. Nah, untuk itu saya juga ucapkan terima kasih atas upaya dan keikhlasannya untuk penyiapan hidangan kita pada hari ini. Kemudian tidak lupa saya juga ingin menyampaikan terima kasih atas nama KBRI Oslo kepada seluruh panitia termasuk juga ibu-ibu dan bapak dari Uminor yang telah bekerjasama dengan baik bersama kita dalam kegiatan ini sehingga dapat terselenggara dengan lancar dan baik. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, saat mendengarkan khutbah tadi yang disampaikan, mungkin di antara ibu-ibu dan bapak sekalian ada yang bertanya-tanya, siapa sih bapak yang khutbah tadi ya? Kemudian mungkin bertanya-tanya juga kemana Ustadz Suyuti yang biasanya hadir bersama kita di salat Id ya. Sebagai informasi, Ustadz Suyuti saat ini sedang berada di Indonesia untuk berlibur dan menjalankan berada di Indonesia untuk merayakan Idul Adha di Indonesia bersama keluarganya. Nah, tadi yang khotbah imamnya tentu Pak Teguh ya. Pak Teguh mungkin sebagian besar ibu dan bapak sekalian sudah cukup akrab ya Pak Teguh, cukup lama di sini. Nah, kalau Pak Niko ini baru bergabung bersama KBRI Oslo Februari tahun ini 2023. Jadi mungkin ya di antara ibu bapak sekalian ada yang sebagian belum terlalu familiar dengan Pak Niko. Pak Niko langsung datang dari ke Baghdad, Irak. Jadi setelah posting di Baghdad, dia langsung ke Oslo. Nah, juga untuk info bagi kita semua, dalam waktu dekat ini memang KBRI Oslo akan diisi oleh beberapa wajah baru dalam waktu dekat, termasuk dubes baru. Dubes baru kita nanti insya Allah mungkin akan tiba sekitar akhir bulan Juli atau awal dilantik oleh Presiden Joko Widodo 2 hari lalu. Jadi ya insya Allah dalam waktu dekat juga akan tiba. Beliau, nama beliau adalah Pak Teku Faizasar. Nah, kalau dilihat dari namanya tentu ibu dan bapak sekalian cukup mahfum ya dari mana beliau berasal ya. Aceh ya tentu saja. Nah, kita juga doakan bersama semoga nanti Pak Dubes Faisasa bersama kawan-kawan nanti yang akan bertugas di Oslo dapat menjadikan KBRI Oslo lebih baik dan tidak hanya bagi kepentingan kita semua namun juga bagi kepentingan Indonesia secara umum maupun masyarakat Indonesia di Norwegia. Sebelum menutup sambutan ini, saya juga ingin menyampaikan penghargaan ya setinggi-tingginya buat ibu-ibu dan bapak sekalian yang sudah rela datang ke sini menyediakan waktu dan berpanas-panasan terutama ibu-ibu, maaf ya sebentar aja sebentar lagi nih. Kami harapkan juga semangat ibu-ibu bapak sekalian pada hari ini dapat terus dipertahankan. Nah, ini baru kita masuk ke sponsor yaitu semangat ini kiranya dapat dipertahankan
saat nanti ibu-ibu dan bapak sudah menentukan para pemimpin Indonesia pada pemilu 2024. Jadi saya hanya berharap di antara kita di sini tidak ada yang merasa ketinggalan ataupun menyesal nantinya karena hak suaranya tidak digunakan. Jadi mohon diingat ibu-ibu sekalian bahwa apapun pilihan kita itu akan menentukan masa depan Indonesia. Jadi mohon dapat dipertimbangkan baik-baik dan digunakan hak suaranya secara bijak. Saya kira demikian saya atas nama KBRI Oslo. Sekali lagi saya ingin menyampaikan selamat Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi untuk sambutan singkatnya. Sekali lagi kami dari KBRI Oslo ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Selanjutnya kami mohon bantuan dari Bapak Ibu sekalian untuk membantu merapikan terpal dan sajadah. Yang acara selanjutnya akan dilanjutkan dengan acara halal bihalal dan silaturahmi sambil menikmati makanan yang sudah kami sediakan. Thank you.
untuk